Halo Mas Bro, Assalamualaikum Mas Bro. Jumpa lagi dengan saya, main channel Mas Bro ya. Oke, kali ini saya akan mereview joran ministry Mas Bro. Jadi joran mungil ya Mas Bro ya, mungil dengan panjang season kisaran 30 cm ya Mas Bro. Seperti ini barangnya, ministry wings ya. Ini ada jumlah sesennya 15 sesen, panjang 360 ya, 360, 7 banding 3 maksudnya. Oke, kali ini saya akan mencoba tes kelengkungan target ini untuk memancing ikan nila mas bro ya, tentunya dengan teknik nutul mas bro. Jadi saya akan coba nanti di spot ini ya, di spot galitangsi ini untuk memancing nila. Kita lihat seperti apa kelengkungan dari tagak ini, si mungil yang harganya semakin legit mas bro, mantap ini. Oke mas bro, terima kasih yang selalu bergabung, terima kasih banyak. Untuk yang teman-teman yang belum bergabung, monggo silahkan subscribe biar saya tambah semangat mas bro. Oke mas bro, langsung kita hajar tagak ini, semoga ada hukat ini. Oke, lanjut bro. Jadi sesenya itu pada kuantik mas bro ya, cuma satu jengkal mas bro. Lanjut ke spot mancing. Oke, kita coba lempar pinggir aja mas bro ya, pinggir-pinggir saja. Debitnya lumayan besar mas bro ya, jadi saya coba di pinggir-pinggir saja ini. Is. Trak bos. Sis. Bro, actionnya mas bro. Tuh actionnya istimewa mas bro. Jadi mini stream ini ya. Ini ruasnya itu pendek mas bro. Ah, segini. Tuh powernya ikannya ya, itu kadang apa nggak tahu ya. Baru saya pasang umpan tadi. Oh, narik terus. Tuh. Jadi kelengkungannya mas bro ya, kelengkungannya nih, istimewa mas bro. Us, narik terus. Kenapa nih mas bro? Ini actionnya mas bro. Jadi tulcok mas bro ya. Ah, asik tuh mas bro. Ah, ini saya baru garap tadi ya, langsung saya coba ini actionnya dari mini stream wing ini ya, western kara ini. Nilem mas bro powernya tuh. Wih, mantap mas bro ya, amis mas bro. Saya coba coba kali ini menggunakan joran baru mas bro ya, stream wing mas bro. Ini lumayan ikannya. Ini kan nilam mas bro, mantap.
Oke, kita coba lagi Mas Bro ya. Jadi lengkungannya Mas Bro ya, cuman di nomor 1 sampai 4 Mas Bro. Soalnya ruasnya itu pendek-pendek sekali ya. Jadi X-nya itu asik nih Mas, buat nutul cak Mas Bro. Oke. Amis Mas Bro ya. Mantap.